Guys, gimana jadinya kalau kalian nemuin botol yang bisa berhentiin waktu? Kisah seorang gadis yang bernama Xiaomei yang menemukan sebuah botol aneh di danau. Dan begitu dia menekan tombolnya, waktu pun berhenti. Xiaomei adalah gadis pendiam dan penyendiri. Ada satu masalah yang selama ini dia pendam, yaitu dia punya pacar yang cacat dan dia gak bisa kasih tahu ibunya nih, karena nanti ibunya bakal marah. Suatu hari ketika Xiaomei memancing di danau, dia menemukan sebuah botol yang aneh nih. Pas dia pencet saklarnya, kok gak ada apa-apa. Tapi dia ngeliat ada gelang di botol itu. Pas dia pakai gelangnya, terus dia pencet botol itu lagi, anehnya semua suara di sekitarnya dia langsung gak ada, hilang. Dia menemukan bahwa semua aktivitas di keluarga dia berhenti. Ayahnya jadi diem, ibunya juga lagi nyuci piring diem, dan anehnya air di keran juga ikut diem padahal lagi nyala. Dia langsung dikasih tau pacarnya tentang botol aneh ini. Kebetulan ada dua gelang, dia bagi pacarnya satu dan ngeliat semua orang di situ berhenti. Mulai deh dia seneng nih, dia ngelakuin apapun dengan orang-orang itu. Terus apa kayak yang bakal terjadi selanjutnya ya?